terjadi beberapa waktu yang lewat, sehingga kita mengulang kembali tapi bagaimana efektivitas dari aplikasi GeoGebra yang ada di aplikasi masing-masing ya di dalam pembelajaran ini. Kita lihat materi 1, sistem ketidaksamaan linear 2 varian SPKMBP. Ketidaksamaan linear itu secara umum A plus B G lebih besar dari G, di mana A, B variabel, A, B, C itu konstanta. Kemudian notasinya lebih besar itu bisa diganti lebih kecil, lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan ya, seperti contoh itu. Nah, kalau ada gabungan dari beberapa ketidaksamaan ini ya, maka disebut sebagai sistem. Ya, ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Jelas ya dari poin A ini. Kemudian yang B menentukan himpunan penyelesaian SPL, sistem persamaan linear. Contohnya, gambaran daerah penyelesaian ketidaksamaan linear dengan aplikasi GeoGebra dari soal 2x plus 3y lebih besar atau sama dengan 6 dengan xy adalah himpunan bilangan B. Nah, silakan sambil bekerja dicoba langkah-langkah 1 sampai 4. Kemudian tolong jelaskan pada langkah 5 ini. Nah, kan dicoba ya, di kelompok, disuruh dengan kelompok, disuruh dengan saya.